Kono kae iki ketemu sapa gendruwo ta. Ya apa ya apa naron iki rek. Dagangan male sepi sembarang sepi ngene. Dodolik kuburan biasae rame dadi kuburan temenan saiki wis. Yo papa wani ngro iki aku timbang koyo wong gendeng. Perkara ndak payo tak pangan dhewe. Lah lek timbang kono aniku mbok keri-keri dhewe kono kae iki rek. Yo wani kene rek gawekno aku situ rek cara do seger iki tenggorokan iki rek. Yuram, Yuram. Apa sih cak bro-bro eh? Walah yo tapi kata ya apa jenenge penyakit. Tapi ya mek cak nemene temen. Dodolan sepi bengong, dodolan rame dioprak ambek polisi, masyaallah. Mek kata ya apa terus awak iki. Sampean iku kok ngresula ae sih? Gak duwe iman ta? Cetek ta imane sampean iku? Sampean kok dadi mbahas iman? Terus iki apa iki? Panganan. Yo kene tak raupno ra ini sampean. Aguh. Siket sambat narona wedok teko. Dudu narona wedok iku. Tidak darat. Penyakit. Ayo bayar. Kemisan saiki wis dina Kamis, ayo bayar. Yo iki aku ngwakili arek-arek ning yo. Jarine arek-arek mek ngene tok ning. Lek wis koyo ngene iki mesti semen beleh gak kira metu getene. Prai. Lek koyo ngene iki yo opo ning kate sampean kongkon bayar, ha? Wong ancen gak ono wong mengko blas koyo iki. Maaf Pak, kita akan melakukan prosedur pemakaman jenazah pasien COVID. Mas, men gak iso ngono Mas. Sampeyan iki moro-moro kate ngobrol wong ndek kene. Iki warga ndi sampean kubur ndek kene iku? Salah wis iki kena COVID, kate sampean kubur ndek kene. Engko penyakit malah nang wong kampung. Warga, kene warga. Iki lho ono mak iki kena COVID kate dikubur ndek kene. Ayo. Ayo, satu jobo kene dikubur ndek kene. Iki lho Pak, ono payen kate ditandur dhek kene kok iso kabeh kena wong kampung ya opo? Lho, Pak ini sudah melalui prosedur penanganan pasien COVID sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Lho, iki jarene sampean prosedur jarene wong kampung. Engko lek penyakit temaji temprodol. Ya opo nek banyu ini kene. Jadi perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian bahwa virus COVID-19 ini membutuhkan inang untuk hidup. Apabila inangnya ini sudah meninggal, maka jasadnya ini sudah tidak akan menyebarkan virus lagi. Apabila nanti jasadnya sudah dimasuk ke dalam tanah, maka virusnya juga akan ikut mati. Jadinya ini aman, tidak akan menjangkiti warga masyarakat Bapak Ibu sekalian. Warga kudu ro kabeh, lek warga setuju, ya iso setuju, tapi lek gak setuju, aja sampai ditatur ning kene. Siapa? Lek mayit ditatur ning kene, setuju apa enggak? Bapak, Bapak jangan memprovokasi teman-temannya atau menghalang-halangi proses pemakaman ini. Nanti kalau Bapak menghalang-halangi, nanti Bapak bisa kita minta keterangan di kantor polisi. Loh, hei, aku kata di konang kantor polisi, ya apa? Hei, melani kabeh kanan aku. Waduh, ya, urusan polisi budalo dewe. Loh, budalo dewe. Ya apa re-are ini? Macar ini setuju. Tapi baru kaya gini. Ya wis pak. Wis sabar kubur ya wis. Lagian ini kan salah satu kewajiban dari seorang muslim yaitu menghantarkan saudara kita sampai dengan ke liang lahat. Mau gak dapat pahala menjelang bulan puasa ini? Mau pak, mau pak. Siapa? Ya udah pak, saya mohon ampun pak.
Saya siap membantu Pak, wis Pak, ayo Pak, tak bantu iku kain pemakaman iku Pak, ayo Pak. Yaudah, habis ini kita di situ ya. Nggih, Pak. Saya mau tanya satu sih, siang-siang masih keliaran di warung ngopi-ngopi nongkrong-nongkrong. Kan udah diingetin, jangan keliaran di rumah aja. Enggak pakai masker lagi nih. Aduh. Iya Pak, lah wong gimana Pak, wong mau buat beli beras itu sulit apalagi mau pakai banser, Pak. Banser masker. Ya udah sana pada ganti baju dulu biar aman. Oke, saya tunggu di sini cepetan. The next day. Jayuba remix. You know I'm gonna get. Ngapain lah kita sampean Mas kok pakai baju kayak gini? Loh, sekarang itu kalau makamin orang itu pakai kayak gini trennya, Pak. Makamin korban COVID harus pakai APD, alat pelindung diri, pakai sepatu boot, pakai masker, kok pakai jas ngene apa sampean iki? Waduh, kene iki mak kena korban TikTok rek.